Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikarenai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube-YouTube saya. Di YouTube kali ini saya akan membahas mengenai tes lab untuk penderita tiroid. Tes lab yang sebaiknya dilakukan untuk para penderita tiroid itu bukan cuma satu jenis saja, karena banyak yang datang ke saya untuk menanyakan masalah tiroidnya. Ya, seperti yang diketahui, saya 2019 diagnosa menderita hipertiroid. Pada saat itu sampai kondisi saya masuk rumah sakit dan dirawat di sana karena kondisinya sudah sangat parah. Ya, jadi bisa dengarkan cerita saya di YouTube saya yang ini, di mana di situ saya menceritakan perjuangan saya untuk melawan tiroid saya. Nah, banyak akhirnya jadi teman-teman yang datang untuk konsultasi mengenai, jadi saya harus gimana sih supaya bisa kembali beraktivitas atau kembali normal tiroidnya. Nah, sayangnya yang datang ke saya ini hasil tes labnya cuma satu baris. Jadi biasanya kalau enggak cuma T4 atau FPT4 saja. Nah, di sini saya akan membahas kenapa sih dan apa saja sebetulnya yang sebaiknya dipakai untuk memeriksa tiroid kita. Tes yang sebaiknya dilakukan untuk penderita tiroid adalah TSHS, FT4, FT3, dan reverse T3. Nah, jangan lupakan 4 buah ini, tapi kalau misalnya terbentur oleh budget, yang reverse T3 masih bisa kita lupakan. Jadi hanya 3, yaitu TSHS, FT4, dan FT3. Yuk, berikutnya saya akan menjelaskan sebetulnya apa aja sih perbedaannya sehingga kita harus mengetes semuanya. Nah, kelainan tiroid itu, baik itu ada hipertiroid atau hipotiroid atau tiroid spektrum, itu semua masalahnya bukan cuma di sini, bukan cuma di kelenjar tiroid. Itu yang salah orang-orang. Kelenjar tiroid ini tidak berdiri sendiri untuk menciptakan si hormon tiroid kita ini, tapi dia memiliki hubungan yang disebut dengan HPA axis. Jadi seperti kita ketahui ya, axis itu artinya hubungan. Nah, ini ada HPA axis, yaitu hipotalamus pituitary axis. Ya, jadi sebelum sampai ke tiroid ada dulu hipotalamus dan pituitary. Di mana sih letaknya hipotalamus? Hipotalamus itu di otak, lalu nanti di pangkal otaknya itu ada pituitary, lalu dari pituitary baru ke kelenjar tiroid. Nah, disinilah kenapa kita harus mengecek seluruh spektrum dari tiroid-tiroid ini, karena perbedaan-perbedaan dari kelenjar-kelenjar yang berpengaruh. Yuk, kita lihat apa sih hubungannya. Nah, saya akan menggambarkan secara singkat dulu. Kalau mau mendengarkan yang detailnya, silakan masuk ke bagian tiroid saya. Tapi di sini secara singkatnya, apa sih yang terjadi pada hormon tiroid kita? Nah, yang pertama kali adalah dari hipotalamus ke pituitari. Ya, seperti dilihat di gambar ini, hipotalamus ke pituitari, di mana di situ mengeluarkan kelenjar mengeluarkan hormon yang disebut TRH. Ya, jadi TRH masuk ke pituitari. Lalu dari pituitari, dia akan mengeluarkan satu lagi hormon yang disebut dengan TSHS. Dari TSHS jalan dari pituitari masuk ke kelenjar tiroid kita. Nah, disinilah akhirnya tiroid mengeluarkan T4, sebagian besar T4 ya, sekitar 1% itu maksimum banget, itu T3. Tapi ingat, yang masuk ke sel kita bukan T4, yang masuk ke sel kita adalah T3. Jadi T4 akan dikonvert lagi dengan beberapa jenis metabolisme dalam tubuh kita menjadi T3. Nah, panjang sekali kan, jadi kebayang TRH, lalu TSHS, lalu menjadi T4, lalu T4 menjadi T3, baru masuk ke sel. Nah, proses yang panjang ini, jadi kalau kita mengetesnya beberapa tahap, jadi kita tahu, oh, yang masalahnya ini di, misalnya, yang masalahnya di TSHS. Oh, berarti kalau di TSHS ini dari atas nih, dari hipotalamus masalahnya, dari hipotalamus sama pituitary. Tapi kalau misalnya TSHS yang normal, yang masalahnya adalah di T4, lalu T3-nya juga normal, berarti masalahnya apa? Masalahnya dari si hormon, dari kelenjar tiroidnya masalah karena dia mengeluarkan T4-nya nggak benar. Nah, kalau misalnya T4-nya udah benar, tapi T3-nya ngaco, berarti apa?
berarti proses dari T4 ke T3 itu ada masalah lagi. Apa sih yang membuat menjadi masalah ini? Nah, karena panjang ini proses, jadi sayangnya jangan kita cuma melihat satu jenis test lab saja. Yuk, masing-masing lihat lagi test labnya dan periksa. Jadi saya udah benar belum test labnya? Nah, bagi yang sudah memiliki hasil test labnya dan penasaran, ingin tanya-tanya sama saya, silahkan. Saya kebetulan mempunyai grup Telegram gratis. Karena saya merasa bersyukur sudah sembuh dari penyakit ini, jadi saya ingin menolong semuanya. Silahkan bergabung dengan Telegram gratisan saya di sini. Kita bisa tanya jawab dan semoga semua ini sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be beautiful, be healthy, be successful, and strong with Manikin.